Menurut Delimawati, kehilangan pengarah berkaliber itu sangat dirasai. Lebih-lebih lagi, beliaulah insan yang menaikkan namanya menerusi filem Hantu Kak Limah beberapa tahun lalu. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Dia seorang adik yang baik. Dia insan yang paling kerap bertanya kabar dan mengambil berat tentang pelakon-pelakonnya. Sampai sekarang, saya masih tak percaya akan berita kehilangan dan kematiannya. Tapi itulah hakikat yang perlu diterima kita semua. Demikianlah luahan pelakon veteran Delimawati ketika mendapat tahu berita kematian Mamat Khalid. Tambah Delimawati atau nama sebenarnya Delimawati Ismail. Dia benar-benar rasa terkilan kerana tidak dapat hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Mamat kerana kekangan masa. Saya betul-betul rasa bersalah. Ingat hati memang nak sangat hantar dia sampai ke rumah abadinya. Kali terakhir kami berjumpa pun sekitar 2 tahun lalu. Kami ada berbincang untuk projek dan naskah seni seterusnya. Tetapi Allah lebih sayangkan dia, katanya. Delimawati berkata Mamat disifatkan sebagai seorang adik yang sangat mengambil berat tentang orang lain dan mudah didekati dalam segenap aspek. Al-Fatihah.